Kemudian sianatul ilmi amma yashin mimma yukhalifu al-muru'ah wa yakhdumuha. Menjaga ilmu dari hal-hal yang mengotorinya. Ya, sesuatu yang bisa mengotori ilmu, dijauhi. Ya, menjaga muru'ah. Penuntut ilmu harus menjaga muru'ah. Nah, pakaiannya harus diperhatikan. Masa seorang ustaz atau seorang penuntut ilmu ya, keluar rumah makan pakainya celana pendek. Masa seorang ustaz ya, penuntut ilmu keluar pakainya seperti itu. Harus ada yang dibedakan dengan orang awam. Nah, kemudian di antara bentuk pengagungan ilmu, antum harus mencari teman yang saleh. Agungkan ilmu dengan cara memilih orang teman-teman yang saleh. Karena teman ini sangat penting sekali. Dia yang akan menaikkan mood antum, dia akan motivasi antum di kala antum sedang down. Kemudian bazlul juhdi fi tahaffudz ilmi. Bersungguh-sungguh dalam menjaga ilmu, menulis ilmu, memurajaah ilmu. Kalau bisa muzakarah. Ihya'ul ilmi muzakaratuhu. Ya, ihya'ul ilmi, menghidupkan ilmu dengan cara muzakarah, saling bertanya. Kalau antum ingin mencari teman, jangan lebih dari 3 orang. Maksimal 3, minimal 2. Cari teman yang kira-kira dia ini baik, yang bisa mendukung antum. Ayo kita merojah ini. Jangan terlalu banyak. Karena semakin banyak orang, bisa jadi nanti akan terpalingkan. Ya, akan ngobrol sana sini. Nah, tidak berfaedah. Kemudian diantara bentuk penjagaan ilmu, bertanya. Ketika antum tidak memahami permasalahan, tanya kepada guru antum. Nah, kemudian ikramu ahli ilmu wa tawqiru. Di antara bentuk pengagungan ilmu, harus memuliakan para ulama, menghormati mereka, memuliakan guru antum, ya, menghormati guru antum. Jangan memanggil nama guru antum. Tak boleh antum manggil. Yusuf pun ada. Panggil syekhana, ustadi, guruku, syekhi. Ya. Jangan memanggil ustaz. Syekhi, ustadku. Panggil dengan kalimat yang mulia. Jangan memanggil namanya. Ingat, Allah memuliakan guru antum dengan ilmu. Bukan lantaran lebih tua. Bukan, tetapi ilmu yang dia kandung, yang dia bawa. Syariat Islam, ilmu itu mulia. Dia membawa warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Nah, kemudian raddu mushkilihi ila ahli. Mengembalikan sesuatu yang pelit, pelik yang susah difahami, ya. Huru-hara yang sedang terjadi, fitnah yang sedang terjadi kepada ahlinya. Jangan ketika antum, misalkan sekarang itu sedang terjadi fitnah Palestina, ya, dengan Israel, sebuah fitnah. Jangan antum terjun ke dalam fitnah ini. Padahal antum baru menuntut ilmu. Ilmu itu ada beberapa jenggala. Ketika antum baru menuntut ilmu satu jengkal pertama, antum akan yakin bahwa antum adalah ulama yang paling hebat. Padahal apa? Baru hijrah baru beberapa tahun yang lalu, sudah berbicara tentang ini dan itu. Nah, kalau antum menukil fatwa ulama, alhamdulillah nggak masalah. Tapi ketika antum berbicara atas nama antum, wah, sebagusnya seperti ini harus kayak gini, harus seperti ini. Berarti dia tidak mengembalikan permasalahan yang sedang kita hadapi berupa fitnah kepada para ulama. Wa idza ja'ahum amrun minal amn awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'annahum yastabiquna minhum. Kalau seandainya orang-orang awam, mereka ini mengembalikan seluruh persoalan yang menyedihkan, yang menakutkan, seperti ini kan menakutkan, permasalahan-permasalahan Palestina, dikembalikan kepada para ulama, semuanya akan tenang. Ulama akan mengingatkan. Sayangnya apa? Semua ingin at-tazahur, ingin tampil. Saya udah berapa tahun nih saya ingin tampil. Oh, saya udah nih tampil lagi, tampil. Akhirnya apa? Kerusakan didapat. Ingat, al-barakatu ma'akabirukum, kata Rasulullah. Keberkahan itu bersama para ulama kalian yang tua-tua, yang sudah besar, yang sudah banyak pengalaman. Nah,